والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Faizin, muslimin sidang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin sidang jumaat sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang masa menantikan masuknya fardu jumaat sekitar 1.30 minit tengah hari, untuk kita saling ingat, mengingati di antara satu sama lain, untuk kita membaca dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sandaran dan juga pengajaran di dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hari nanti, insya-Allah. Muslimin sidang jumaat sekalian, saya nak membacakan sepotong firman Allah pada ayat yang ke-18 dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksud daripada firman Allah, wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman. Perkataan ini selalu kita dengar dan kita baca. Dan kalimah ya ayuhallazina amanu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Banyak ayat Allah guna dengan ya ayuhallazina amanu. Sebab itu disebut oleh ulama-ulama tafsir, setiap kali kita baca Al-Quran dan kita jumpa kalimah ya ayyuhallazina aman, yang merupakan satu panggilan yang paling lembut, yang paling halus, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan setiap kali selepas kalimah itu, ulama tafsir sebut akan adanya benda yang besar yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada orang beriman. Ada benda besar selepas ayat itu. Dan benda besar ini satu di antara dua. Sama ada benda besar itu arahan yang kena buat, ataupun benda besar itu adalah larangan yang mesti ditinggalkan. Dia salah satulah. Kalau tak kena buat, kena tinggal. Salah satu. Sebab itu bila baca Quran, ya ayyuhallazina amanu, kita tengok lepas tu arahan dia macam mana. Kena buat atau kena tinggal. Baik, dalam ayat tadi arahannya ialah kena buat. Ittaqullah. Yang pertama Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap hari Jumaat atas mimbar Jumaat, sehebat mana pun khatib yang berkhutbah atau membaca khutbah, antara lima rukun khutbah yang dia mesti jaga, antaranya khatib mesti berpesan pada sidang Jumaat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kan tiap-tiap minggu kita dengar khatib sebut ayyuhannas ittaqullah. Setiap minggu khatib mesti pesan. Dan Allah juga memesan di dalam Al-Quran. Pertama Allah kata wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa ni makna apa? Ada yang menterjemahkan takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Yakinlah kamu kepada Allah. Percayalah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Allah. Semua makna tu boleh berlaku. Jadi saya dan tuan-tuan sidang Jumaat mesti meletakkan diri kita senantiasa beriman kepada Allah. Dan iman itu sendiri memberi maksud keyakinan. Sebagaimana dalam kitab Tauhid disebut, al-iman huwal yakin. Iman itu ialah keyakinan, kepercayaan. Kita kena yakin dengan Allah. Kita kena yakin dengan janji Allah. Kita kena yakin dengan hukum hakam Allah. Kena yakin dengan ketentuan Allah.
kena yakin dengan apa sahaja yang disusun atur oleh Allah. Ini nama dia orang yang ada sifat beriman. Jangan bila Allah turunkan hukum hakam, kita jadi tak berapa nak yakin, tak berapa nak percaya pula, berasa ragu-ragu. Betul ke Ustaz? Kalau kita ikut hukum Allah ni kita selamat. Timbul keraguan dalam hati. Orang yang seperti ini, iman dan takwanya telah tercalar dan mungkin boleh jadi rosak akibat tidak yakin dengan aturan dan ketentuan Allah. Sebab itu ingat, Allah pesan nombor satu ialah ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, muslimin sidang Jumaat sekalian, Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang melihat dan memerhatikan, kata Allah, apa bekalan yang dia telah sediakan, lighadin, untuk hari esoknya. Selepas Allah pesan kita dengan ittaqullah, bertakwa kepada dia, Allah pesan pada kita, tolong tengok apa sahaja amalan-amalan, bekalan-bekalan yang kamu telah siapkan untuk hari esoknya. Esok bukan bermakna esok, kan? Sebab esok ni dia, kalau ayat ni maknanya esok tu hari akhirat lah. Ada esok yang bermakna besok. Macam kita kata, Ustaz, besok hari Sabtu datang rumah saya. Itu esok yang maknanya besok hari Sabtu. Ada esok yang tak tahu bila. Kita tanya kawan kita kan, Mat, bila nak bayar hutang? Nantilah esok-esok lah. Ada. Esok-esok tu bukan besok. Entah 50 tahun lagi apa. Dia makna tak sama. Esok dalam ayat ini maknanya hari akhir. Allah suruh kita siapkan bekalannya sekarang untuk hari esok, untuk hari mahsyar. Sebab untuk menyediakan amalan, preparation, persiapan, mesti bermula sekarang ketika hidup di atas dunia. Tempoh jangka hayat kita nak beramal ialah semasa hidup sahaja. Sebab itu saya mengulang-ulang sebut apa yang sering dipesan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi kata apa? Sahabat Nabi kata, dunia ini adalah tempat berpenat lelah. Dunia ini tempat berpenat-penat dan akhirat adalah tempat kita berehat. Tuan-tuan, pegang betul cakap pesanan sahabat Nabi yang mulia ini. Mereka kata dunia tempat berpenat-penat. Tuan-tuan cuba cari satu amalan dalam Islam yang kalau tuan-tuan buat tak rasa penat. Cuba cari kalau ada. Saya carilah tuan-tuan, tak jumpa. Memang tak ada. Semua amalan dalam Islam ni, ibadah dalam Islam, semua memenatkan. Tuan-tuan nak mari solat Jumaat cuti tahun baru Cina ni, penat.
Dahlah waktu lewat, satu setengah dah. Mujur hari ni cuti. Kutlah khutbah, kut terlajak sikit kalang. Minta maaf lah, no? Tapi saya cuba ejah paling paling dia lah, paling cantik lah waktu dia lah. Tapi kalau hari bekerja memang kelang kabut juga. Azan satu setengah, lepas tu main sunat dah 1:40 baru nak start khutbah. Kadang-kadang memang kelang kabut sikit lah, pasal kita nak ra'i orang masuk pejabat balik lah. Tapi hari ni cuti, kot bertenang sikit. Penat? Tuan-tuan, saya nak berkhutbah penat. Tuan-tuan nak dengar khutbah apa lagi? Penat tak? Bila nak habis ustaz khutbah? Kita semayang Jumaat 2 rakaat saja tuan-tuan. Bukannya 5-10 rakaat. Tapi penat. 3 bulan lagi puasa Ramadan. Kena cuaca panas macam ni tuan-tuan. Habis kita. Tak, panas ni kat luar. Panas terik. Tuan-tuan parking kereta tu, kalau tak buka cermin sikit, saat lagi memang merasak. Masuk lepas mayang macam oven. Panas. Tuan-tuan nak pergi haji, lagi penat juga. Daftar tahun 2018. Gilirannya tahun 2120. Tuan-tuan tak payah kira lah. Saya sebut 100 tahun daripada sekarang. Dah. 3 kali meninggal dunia. Tarikh tu tak sampai je lah. Lama menunggu. Nak buat macam mana kan? Ramai. 1 juta tuan-tuan. Yang queue ni 1 juta. Tak, waiting list menunggu giliran masing-masing ni 1 juta tuan-tuan. Ramai. Tabung haji pun pening. Tapi nak cerita penat lah. Lepas tu naik nama dapat pergi pula. Nak pergi tawafnya penat, sa'inya penat, melontarnya penat, bermalamnya penat, kutip batu penat. Tuan-tuan nak baca Quran pun penat sebenarnya. Nak sedekah ni, masuklah tabung-tabung masjid hari Jumaat yang mulia, penat juga. Tak ada satu ibadah pun atas dunia yang kalau kita buat tak berasa penat. Tak ada. Tak ada kan? Semua penat lah. Tetapi tuan-tuan kena ingat, penat dalam melakukan ibadah, itulah suatu kenikmatan. Ha, dia jadi penat, letih, mencabar. Itu nikmat dia tu. Bila kita berjaya buat tu, berasa lapang dada lah. Oh, berasa lega. Lepas main Jumaat ni rasa lapang dada. Keluar lagi menyanyi-nyanyi tu. Dah lapang, dah ada, dah semayang, dah dengar khutbah tazkirah, berasa lega, selesai tanggungjawab. Jadi tuan-tuan, tak usah banyak sangat wirid perkataan penat-penat ni, tak payah. Sebab memang sahabat Nabi kata, atas dunia ni semua memenatkan. Kita akan berehat insya-Allah, amin ya rabbal alamin, dalam syurga Allah besok. Jangan diterbalikkan. Dunia kita berehat, bimbang akhirat kita jadi penat. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab akhirat hidupnya lebih lama, beratus ribu kali ganda daripada tempoh kita hidup di dunia. Jadi sebab itu Allah pesan, tolong tengok, tolong perhatikan, kata Allah, apa bekalan yang kita sudah buat. Dan bekalan ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sidang jemaat, ialah masa kita hidup. Terutama masa tuan-tuan tengah sehat elok ni, time ni lah orang kata nak pulun buat ibadah. Nak bersungguh masa sehat ni lah. Dah sakit terlentang tuan-tuan, na'udzubillah lah, tak boleh buat apa dah. Sebab kita umat akhir zaman, kita kena mengaku ibadah kita ni terlalu lemah. Berbanding umat di zaman Rasulullah hidup, termasuklah para sahabat, para tabi'in, ibadah mereka cukup hebat dan banyak.
Kita tak daya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok eh, saya sebut satu kisah. Pernah seorang tabi'in. Tabi'in ni generasi yang lahir selepas Rasulullah wafat. Dia hidup di zaman sahabat. Itu dipanggil tabi'in. Kalau yang lahir masa Nabi hidup, itu dipanggil sahabat Nabi lah. Tapi syarat dia beriman pada Nabi lah. Jadi satu hari ada seorang tabi'in ni dia sakit. Macam demam macam tu lah. Jadi terbaring kat rumah. Mari dua tiga orang sahabat Nabi pergi ziarah dia. Lalu tiba-tiba dia menangis. Tabi'in yang sakit tadi terbaring ni menangis. Lalu sahabat Nabi kata, pasal apa pula orang datang ziarah kamu menangis? Patut sukalah lah orang datang ziarah kita ni menangis pula. Lalu tabi'in ni jawab, dia kata, aku suka, gembira kamu datang. Aku gembira kamu ziarah aku ni seronok, tapi aku menangis ni sebab lain. Lalu sahabat tanya, menangis sebab apa? Dia kata, aku menangis sebab aku teringat di saat aku sedang terlantar terbaring ini, aku tidak mampu melakukan sembahyang sunat sebanyak yang aku mampu buat ketika aku masih sihat. Dia menangis tu pasal dia tak boleh sembahyang sunat sebanyak yang macam mana masa dia buat ketika sihat. Lalu sahabat Nabi tanyalah, masa sihat tu berapa rakaat? Masa sakit macam ni berapa rakaat yang kamu buat sampai menangis sangat ni? Lalu dia jawab, biasanya masa aku sihat, aku mampu sembahyang sunat satu hari 300 rakaat. Dan ketika aku sakit ni, aku hanya mampu buat separuh saja, iaitu 150 rakaat sahaja. Tu yang aku menangis. Tuan-tuan, masa dia sakit boleh 150 rakaat. Kita dengar terus sakit juga. Minta maaf tak? Saya rasa tuan-tuan pun lebih kurang juga. Kita bila sakit ni pakai tak ada rakaat lah kita ni. Tak. Semayang fardu pun gagah aja kita. Lemah akhir zaman lah. Kita ni lemah. Badan tak kuat pun. Penyakit macam-macam. Tok nenek penyakit berlongguk lah badan gitu. Tiga serangkai, empat serangkai jadi serumpun terus. Punya banyak penyakit. Jadi sebab itu, masa sehat ni lah kita nak pulun. Nak semayang banyak pun masa sehat. Nak baca Quran banyak pun masa sehat. Mata tengah elok. Nak sedekah jariah ni tengah duit banyak ni kita bagilah. Besok tak apa ada duit kan, payah nak sedekah dah. Jadi ini yang kita kena susun dengan baik supaya kita ada bekalan yang terbaik untuk kita bawa depan Allah besok insya-Allah. Baik. Tuan-tuan boleh fikirlah apa bekalan yang tuan-tuan nak siapkan. Yang penting bekalan itu menjurus kepada apa yang Allah suka, apa yang Allah redha. Bismillah, tawakal, kita buatlah bekalan itu insya-Allah. Baik, kemudian Allah sebut sekali lagi perkataan wattaqullah. Tadi awal-awal dah pesan dah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hujung ayat Allah tembak sekali lagi wattaqullah. Tuan-tuan bacalah Quran 6,000 ayat lebih. Jarang sekali kita jumpa satu ayat ada dua kali ittaqullah. Jarang-jarang. Ada tapi tak banyak. Boleh bilang dengan jari. Tapi ayat tadi Allah repeat dua kali.
pangkal ayat sekali, ittaqullah, bawah hujung ayat, sebelum habis ayat, ayat yang kita baca tadi, Allah tembak satu lagi, wattaqullah. Makna Allah nak bagi tahu, sampai dah dia repeat dua kali ittaqullah ni, maknanya Allah nak pesan orang yang betul-betul boleh menyediakan bekalan untuk hari esoknya hanyalah orang yang benar-benar bertakwa. Tu Allah nak bagi tahu sebenarnya. Kalau setakat sekejap bertakwa, sekejap wahara ni memang susah juga. Sebab itu kita kena maintain iman, takwa, amalan kita, dan jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Kita mengaji ini tuan, jangan tinggal. Tak, ada ruang pun tak apalah. Boleh mengaji datang, datang. Tak boleh, kita tengok dalam online pun ada tak? Facebook, apa, YouTube, apa semua banyak. Tapi maknanya jangan tinggal majlis ilmu ni. Sebab inilah satu-satunya bekalan yang terbaik untuk kita hadapkan di hadapan Allah besok. Jangan kita menyesal. Biar menyesalnya sekarang. Menyesal aku tak bubuh duit dan tabung masjid tadi. Tak apa, habis mayangkan bubuh, sempat lagi. Biar menyesal hari ini tuan-tuan, bukan menyesal nak mati besok. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kan menyesal. Wahai Tuhan, tolong tangguhkan sikit usia aku. Malaikat datang nak cabut. Dia kata, wahai Tuhan, tolong panjangkan sikit tempoh nyawa, jangan mati hari ini. Sebab apa? Fa as-saddaqa, aku nak sedekah ya Allah. Bukan dia minta aku nak pergi haji, tak. Bukan dia minta aku nak semayang Jumaat, tak. Bukan dia minta aku nak baca Quran kejap, tak. Tapi dia kata, fa'as-saddaqa, aku nak infak, aku nak jariah, wakaf, sedekah. Ini ulama kata, the power of sadaqah. Haibatnya kelebihan sadaqah, apatah lagi pada hari Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan. Jangan kita bakhil. Ada ruang tabung-tabung, kita masuk infak, wakaf ke apa, kita beli. Pasal ini peluang. Besok belum tahu lagi tuan-tuan. Lusa ke depan nak jadi apa, kita tak tahu. Dan Allah pesan, siapkan amalan untuk hari esok. Dan Allah Ta'ala menutup ayat tadi, innallaha khabirum bima ta'malu. Allah kata, sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu buat. Ha, jadi tuan-tuan, sidang Jumaat, maknanya kita nak tipu Allah tak boleh. Nak kelentong Allah tak boleh. Manusia boleh kelentong lah. Kan, kita kelentong untuk imam, ustaz, semua kita boleh kelentong. Tapi Allah tak boleh. Sebab dia tahu setiap benda yang kita buat, yang telah buat, sedang buat, akan buat, semua dia tahu. Nak tipu kat mana tu? Tak boleh. Jadi tolong, jadi manusia yang jujur, jadi manusia yang baik, jadi manusia yang beriman. InsyaAllah Allah akan beri rahmat, kebaikan, keampunan di atas perjalanan hidup kita pada hari ini. Dan terima kasih di atas kehadiran, perhatian dan sokongan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Moga-moga ada kebaikannya apa yang kita sharekan pada tengah hari ini. Dan sebelum saya tamatkan majlis dan serahkan pada Tuan Nazir untuk beberapa pengumuman, daripada saya ada satu saja pengumuman. InsyaAllah di luar, di pintu utama belakang sekali, kita ada buat sedikit jualan wakaf kitab untuk tuan-tuan menambah-nambah saham akhirat. Ada dua kitab, Munyatul Musalli satu, satu lagi kitab Tauhid, Faridatul Faraid.
Dua-dua kitab ni kita combinekan jadi satu set. Harga wakafnya RM25 saja. Cara dia, tuan-tuan bayar RM25. Di belakang kitab tu ada ruang sikit, boleh tulis nama. Kita tulislah nama mak ayah kita dulu, mertua kita ke kalau kita dah kahwin. Lepas tu bubuhlah nama siapa pun tuan-tuan nak letak. Kemudian kitab tu tinggalkan di situ. Nanti kami akan urus untuk diwakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah hantar 1,000 set di sekolah pondok di Naratiwat, selatan Thailand. Pasal mereka minta dulu, kita bagi dulu. Nanti yang lain pun dah ada yang minta, kami akan kumpul cukup jumlah, kami hantar pakai lori. Kos semua tu kami tanggung. Tuan-tuan keluar duit RM25 saja. Kalaulah tak bawa duit, tuan-tuan boleh bank in atau transfer online. Nanti boleh minta nombor akaun dekat sahabat yang jaga tu, insyaAllah. Itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.